مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Pada malam ini satu kata dalam surah Isra, dalam surah Isra ayat yang ke-4. Surah Isra ni surah yang ke-17 daripada tertib mushaf Usmani, ayat surah yang ke-17 ayat yang ke-4 malam. Apa bunyi dalam ayat ke-4 nak ambil sekerak kan tak ada dah, lepas tu kita kau tambah gila insya-Allah. Ayat dia ni yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim latufsidunna fil ardi marratain, sesungguhnya kamu akan tetap melakukan kerosakan di bumi Palestin dua kali. Bumi di sini ialah al-ardul muqaddasah. Boleh juga ataupun pada dunia seluruhnya, pada bumi seluruhnya, fil ardi. Tapi oleh kerana duduk di kecek cara Al-Masjidil Aqsa sebelum pada ni, dan al-ard, bumi ini, pada secara umumnya bumi Tuhan inilah, bumi dunia ni. Tapi al-ard juga Allah guna juga. Guna juga al-ard, tapi maksudnya bumi Palestin. Dalam balaghah dia ada lah. Itlaq umum tapi nak kepada khusus. Nah, itlaqul umum wa yuradu biha al-khusus. Nak pada khusus, nak. Wayak umum tapi nak bumi tu ya. Wayak bumi udkhulul ardal muqaddasah. Tuhan perintah kepada orang Bani Israel, mu masuklah kepada bumi yang bersih. Bumi bersih itu maksudnya Al-Masjid Al-Aqsa telah di Al-Quds. Jadi kita nak mari tahu kata bakpo ni ayat ni latufsidunna fil ardi marratain. Nah, Tuhan ni siapa kap supah dua kali, lam taukid dan nun taukid. Mung ni akan merosakkan di muka bumi. Dalam hak pimpinan Rahman tu dia dalam bracket dia tulis plastik lagi. Ada. Tapi jadi secara umum pun ada juga, boleh itlaq umum atas muka bumi. Marratai, dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong. 'Uluwan kabira, akan sebagai sombong yang sangat besar dan melampau. Allah, pada ayat ni dua tiga minggu ni sesungguhnya. Jadi setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam ayat yang keempat baru ni, ayat yang keempat. Ayat pertama kita dok baca sama dah tu. Tu subhanallazi itulah, subhanallazi asra bi abdihi tu. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa siapa su. Wa ya cawaha berlaku Isra Mikraj nah lepas dah baru ni. Buat Isra Mikraj tu kerana nak show ya, Allah SWT nak show, nak sedang tengok linuriyahu min ayatina, untuk nak memperlihatkan kepada kamu akan tanda-tanda kebesaran kami. Duduk di Al-Masjidil Aqsa tu, tengah-tengah jalan di antara Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan di Al-Masjidil Aqsa sendiri naik ke langit ke apa tu, semua tu nak tunjuk ayat-ayat kebesaran Allah. Siapakah ini? Siapakah ini linuriyahu min ayatina ni, bagi siapa hak yang pandai kutip, pandai gi duduk ambil iktibar, maka dia akan nyatalah bagi dia kata kebesaran Allah SWT ni memang besar sungguh.
Allah SWT sedang memperlihatkan kepada kita semua seluruh dunia ni akan tanda kebesaran Allah di bumi Isra', nah, bumi Al-Masjidil Aqsa. Siapakah ini? Nah. Innahu huwas samiul basir. Lepas pada tu ayat yang kedua wa ijaha Nabi Musa selalu dah. Ha, tengok wa ataina Musa al-kitab. Wa cerita Nabi Musa selalu dah. Nabi Musa ni kita kena ingat molek dalam Quran sebut. Quran sebut Nabi Musa ni paling banyak sekali di antara nabi dan rasul yang Tuhan dok sebut dalam Quran banyak sekali Nabi Musa. Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim. Bukan. Nabi Musa hok banyak sekali, 100 lebih. Tak silap 135 kalau cuba kita pergi tengok. 135 kali Nabi Musa. Nah, jadi apabila sebut Nabi Musa, kita kena tahu bakpo boleh Tuhan tu sebut Nabi Musa banyak, kerana Nabi Musa berhadapan dengan satu ummah yang paling degil, paling bengih sekali atas dunia. Sebut Nabi Musa, sebut puak-puak Bani Israel di antaranya. Nah, tu dia dah. Lepas tu bahawa sebut Nabi Musa wa'i Nabi Nuh. Yang ketiga, wa'i cerita Nabi Nuh. Zurriyata man hamalna ma'anuh. Suruh nak pergi peringat, peringat. Nak cuik dia panggil. Nak cuik, iltimas. Nak cuik kepada puak-puak Bani Israel. Nah, suruh tengok etik Nabi Nuh. Kaum-kaum Nabi Nuh tu. Dia handalai apa, setara mana pun. Akhirnya Allah SWT hacur puak-puak Nabi Nuh habis. Nah, tapi hidup pujilah Nabi Nuh. Duk puji Nabi Nuh kata innahu kana abdan syakura. Nah, Nabi Nuh ni adalah orang yang banyak bersyukur walaupun dia tu banyak cabaran, banyak dogae dalam perjalanan dakwah dia dekat-dekat dengan beribu tahun. Lepas pada tu tu baru yang keempat ni baru warijin jan wa qadaina ila bani Israel fil kitab. Dalam terjemah ni bahasa Sia pun serupa, terjemah bahasa Sia dia panggil cengkau wa qadaina. Dalam pimpinan rahmat pun dia kata dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat. Di duduk terjemah dengan qadaina tu dengan makna akhbara, dengan makna a'lama. Hak tu tu satu makna ya. Satu makna daripada qada. Qada dengan makna a'lama ataupun akhbara. Dalam terjemah bahasa Thai hak adalannya cahaya merah tu hak apa dia hak setantu Saudi terjemah tu dia kata cengkau juga. Lau dai cengkau ke Bani Israel naik kampi. Dalam pimpinan rahmat pun dan kami menyatakan. Tapi kalau kita pergi tengok tafsir-tafsir lain wa qadaina qada di situ qada pada secara umumnya dia ada makna dua. Panggil qada al-qada at-tashri'i dan qada al-kauni. Qada tashri'i ini maknanya pada syariatlah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada di situ tu maknanya Allah SWT pewajib tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah maknanya Allah telah pun mensyariatkan kepada kamu supaya kamu tidak beribadat selain daripada dia. Wa bil walidaini ihsana dan kamu qada juga maknanya bui syariat juga kata kena buat baik terhadap dua ibu bapa. Al qada situ maknanya tasyri'. Tasyri' apa tasyri'? Bui hukum, wajib. Nah, wajib secara ilzami, secara ilzam, wajib. Maknanya kami memfardukan, boleh terjemah dia tu. Hak tu makna qada, qada tasyri'. Yang keduanya makna al-qada di situ al-qada'ul kauni dia panggil kauni al-kaun. Kauni ni maknanya kaksing mudah-mudah. Kaksing dah tetap dah dalam loh mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Ha tu situ makna qada. Al-qada ni qada qadar. Qada qadar maknanya tetap dah. Qada ni kaksing dah. Tu qada. Nah, qada qada. Tu dia. Qada ni hak buat dah. Qada hak merancang, hak dalam rancangnya itu qada. Itu qada dan qada Allah. Tapi di sini maksudnya wa qadaina ila bani Israel itu makna hak yang tepat sekalinya ialah kami telah menetapkan tu tetap.
tak boleh nak putus dah, tak boleh nak back key lagu mana dah, tak boleh dah, tak boleh nak jadi dah muka lain. Kalau qadha dengan makna puwajib, boleh pilih lagu mana, boleh pilih wa qadaina apa sani wa qadha rabbuka sani alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah fardu kepada wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah fardu alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu tu jangan beribadat selain pada Allah. Maknanya ada orang duk bersyirik ke? Ada tak? Ada. Sebab hak ni qadha Tuhan, Tuhan puwajib. Tuhan puwajib maknanya ada orang lawan. Puwajib suruh sembah pada dia saja. Puwajib suruh buat baik pada ibu bapa. Maknanya ada orang duk bersyirik. Ada orang duduk deraka pada mak pak, hak orang lawan dia tu, lawan penentuan hukum Allah SWT dalam masalah nak syariat. Allah syarak suruh sembah pada dia so ya. Allah syarak suruh buat baik pada mak pak so ya. Buat baik pada mak pak, tapi dalam kenyataannya ada manusia yang bersyirik pada Allah. Ada manusia yang deraka pada mak pak. Kerana apa? Qadha situ makna? Makna apa? Makna puwajib syarak. Maknanya aku balik aku puwajib. Kalau mu tak buat dosa mu. Kalau tak buat. Jadi makna ada orang lawan. Orang lawan perintah Allah SWT tu. Tapi kalau qadha sah lagi ni, qadha kauni ni, al-qadha ul-kauni, hak ni tak boleh lagi. Dia kena buat lagu tu. Tak boleh nak buat, we jadi tak serupa dengan hak Tuhan qadha Tuhan tertentu tu. Tetap. Sebab tu wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Kami telah pun tetap kepada bani Israil di dalam kitab. Kitab makna dua, Taurah pun satu ayat. Dan Loh Mahfuz pun ayat juga. Ayat. Cerak lagu mana ni hak nak ni? Hak dah nak. La tufsidunna fil ardi marratain. Mung he bani Israel, mung kena melakukan tetak cerak dah, Tuhan tetak dah. Patu mai supah, mai takkid pula la tufsidunna dua kali. La mutaqid dan nun taqid. Fil ardi marratain. Mung kena melaksanakan kerosakan di atas muka bumi ni, terutamanya di Palestin, dua kali dalam hidupmu, dalam hidupmu. Pahak ni boleh lari tak lagi? Pahak ni boleh lari tak? Tak boleh lari. Tak boleh lari dua kali ni. So pun tak, tiga pun tak, tak langsung pun tak. Dua kali, cerak. Tu ada ni nak situ ya. Nah, lepas tu kita carilah dua kali ni. Mana kata? Wala ta'lunna, hak tu so. Hak tu hak tetak ni. Mung orang mengenak, mung akan melakukan ibsat di atas muka bumi. Bumi di sini sama ada bumi secara seluruhnya, terutama di bumi Palestin yang Tuhan berkat. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, yang keduanya mung kena berlaku sombong secara besar-besaran dan melampau begitu berdoa di atas muka bumi. Dua kali mung kena buat lagi. Allah. Nak buat lagu mana? Tuhan royak dah. Kru'ay betul dan benar, kecep benar maknanya. Sungguh, nak beri mail lah kita. Nak beri mail. Cuma jadi soal lesa ya. Tuhai kata, Tuhai berkat dalam ni. Alladhi barakna hawlahu. Bapa lah ni duduk hacul bu mati ke apa semua. Selewat tabuk habis, berkat lagu mana? Pak mana, Iba? Berkat lagu mana? Kita boleh tengok dekat tu berkat. Allah berkat tu. Kalau berkat hancur teruk lenyaklah. 4 bulan duk lebung tak reti-reti ni, suti kampung helu satu ampa ni, kalau tempat lain hancur lebur dah, bumi pun tak tinggal dah. Tapi lah ni orang 2 juta dah ada lagi situ. 2 juta lagi cuma mati 30,000. Mati rumah hancur lebur tak apa. Berkat-berkat ni mana an-numu wa ziyadah, tambah. Tambah. Nah, perempuan ada sokmo. Nah, mati hak 30,000, hak mati hak beranak banyak lagi. Beranak kelik ada. Nah, tu dia je jadi lagu tu. Pasal hak nak berkacau, tak berkacau sekali. Tak acau. Hak dia duk nak tu tak berjaya sekali, satu pun dalam tiga kita tahu dah. Tak berjaya sampai ke hari ni. 120 berapa dah? 130 hari dah. Nah, dan 4 bulan lebih dah. Tak berjaya sampai ke hari ni. Dia nak mencemarkan puak-puak Gaza, puak-puak Palestin, terutamanya Hamas. Tiba-tiba dia pakat puji habis.
Dia nak melenyapkan bendera Palestin, tiba-tiba bendera Palestin habis di dunia. Dia nak menutupkan berita-berita Palestin, orang Gaza nak tutup berita tak siapa, tiba-tiba orang pakap kecek habis di dunia. Dia nak celah puak-puak pemimpin Hamas ni, Abu Al-Qassamnya, apa semua, Abu Ubaidahnya, nah, apa dia lagi, Yahya Sinwar, dia nak ayat kata, oh, jahat semua dia ni. Tiba-tiba orang pakat nak dengar dia berlaku lah. Budak-budak pakat nak tiru Abu Ubaidah ni. Nampak tak? Tua tu dah muka, tapi pakat nak kenal Abu Ubaidah Al-Qassam. Apa tak berkat lagi ke? Haa, berkat lah tu. Nah, pahak besarnya, dia nak mati Gaza. Tiba-tiba Gaza menghidupkan orang seti dunia. Tak berkat lagi. Berkat lah. Hidup ni. Ada ayat dah kata 30,000 tu bukan mati biasa, bukan mati tamadak. Bukan dia duduk cuah-cuah darah atas tu. Tapi dia duduk wi darah pada orang kita yang tak ada darah ni. Duduk wi darah, duduk wi darah. Pergi hospital tu lah. Hai liat, baricak liat. Gaza baricak liat kepada umat yang tidak ada darah lah ni. Barakah, ha? Tu barakah. Hacul berbasa dia, pasal nak labur banyak ni, kena turun modal, ha? Turun modal sikit, 30,000 tak ada apa. 30,000. Nah, rumah hacul berbasa tak lama, 10 tahun lagi, comel semula. Comel semula. Hak naknya, keberkatan. Keberkatan. Tu hacul lah ni tu. Tu nak buat tu. Ramah pula, barakah lah kau. Tu dia berhidup tu. Nah, mati. Orang mati 30,000. Lepas tu cuba pergi bila orang masuk Islam lah ni. Orang masuk Islam lah ni di bumi-bumi apa dia, di ibu-ibu kota besar apa semua ni bukan biasa ni. Orang masuk Islam ni bukan orang tamada, orang bengkrak, orang yang tak pakar dalam kapun. Orang yang dah top dalam negeri. Kalau orang kaya, orang meniaga kaya. Kalau jadi darah pun darah hop soho. Haa, lapis-lapis tu masuk Islam. Nah, kalau orang kerti pun ngaji dadak macam mahawid yang lain. Nak tutlong, nak konkwa, lapis-lapis tu masuk Islam. Bukan orang biasa jenis orang tak pakai apa dah. Nah, tu dia tu. Barakah lah tu, barakah. Barakah bermakna an-numu wa ziyadah. Barakah alladhi barakna hawlahu. Hak tu yang panggil barakah, apa barakah maknawi tu. Pentingnya la tufsidunna fil ardi ni, wala ni lagu mana ni. Mengenak lemon ni ni. Cerak berlaku. Sebab Tuhan rakyat dah. Rakyat pun waqadha. Tuhan tentu tetap siap dah. Bukan sekadar we tahu. Boleh juga rakyat kata nak we tahu saat ni. Tuhan wa'a'lama akhbaro. Tahu, we tahu dalam kitab dia. Nah, tapi kalau apa dia we tahu tu. Boleh jadi kata benda tu berlaku dah. Hak berlaku dah. Dua kali dah ni berlaku dah. Sebelum pada kebangkitan Nabi SAW. Latubsidunna fil ardi marratain. Tapi bawa kita mari dengar. Apa dia penafsir yang hak baru ni, orang-orang baru ni, dia kata hak dia duduk ngenak learning ni, hak dia duduk melakukan kerosakan di atas dunia learning ni, inilah sebagai ngenak dia yang terakhir. Hak lama dua ni, hak lama dua. Lepas orang ni tak ada dah, tak boleh ngenak dah dia. Bapa boleh tak boleh ngenak? Acuh. Tu. Hak tu balik ulama-ulama ni duduk tafsir kerana dia tengok dia duduk. Tidak ada satu bangsa Yahudi daripada mula lagi daripada ambil daripada Nabi Yakub dia dulu lagi. Nah, tu Nabi Yakub tu tak ada apa dia baru masuk 12 hari tu baru masuk Mesir gitu ya. Tak ada duk mengenak lagi. Tak ada mengenak. Dia hidup Mesir. Lepas tu duduk Mesir ratus-ratus tahun. Cucu, apa semua, cicit. Siapa kau? Ha, boleh tu, situ dia mengenak lah tu. Mengenak, mengarut, menipu. Tapi, dia bukan orang bangsa mengenak duduk di Mesir. Bangsa yang kena tindah. Fir'aun ambil dia, buat dia jadi puak-puak, jadi hamba. Jadi kondap syair, jadi kerumrengan. Ambil dia, buat jadi pemala ni. Itu dia jadi lagu tu. Tak ada wiupah sekali. Pok-pok kita pun tengok malak tu dengan pahamah tu ambil, tak ada wiupah dia ada ha? Borong ke dia sudah borong tak ada wiupah ha, banyak juga aku ternyanyuh tu nyanyuh ke dia tu dia jangan buat dia pok-pok sepengah Bani Israel jadi tapi bual pahadah tu Nabi Musa mari untuk nak bantu dia nak bela dia tapi daripada dia nak bersyukur kepada Nabi Musa syukur kepada Allah dia hanya menipu Nabi Musa. Dia mengaruk habis, hak lang habis Nabi Musa.
Nah, tak segi Nabi Musa ajak pergi di Baitul Maqdis dah ni. Tak segi, tak segi kaca-kaca, tak segi acinya. Sesak dalam Tur Sina 40 tahun. Sekali dengan Nabi Musa tu. Sekali dengan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa tak ada nak masuk Baitul Maqdis? Nabi Musa supah di hadapan Allah. Ya Allah, kalau mu tu nak ambil aku, mu matikanlah aku di Baitul Maqdis. Ataupun paling dekat, bumi yang paling dekat sekali dengan Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa tak ada masuk Al-Quds. Nah, Al-Quds tak ada. Sekadar dalam 10 kilo. Nabi boleh tengok tu. Kalau Nabi Isra' Mi'raj tu, Nabi pergi di situ. Dan Nabi kata, kalau mu nak tengok, aku boleh tunjuk di mana kubur Nabi Musa. Lepas ada Nabi Musa mati pun Nabi Harun. Nabi Harun pun tak ada orang masuk juga. Di apa dia? Di Baitul Maqdis tu. Cuma, lepas pada tu, pembantu Nabi Musa, Nabi juga. Nama dia apa? Yusha' ha, Yusha' bin Nun. Waktu tu dia orang masuk, dia dimasuk dalam Baitul Maqdis. Lepas pada tu lah, dia duk biak semula lah. Biak, mari, lepas pada Nabi Musa, lepas pada Nabi Harun, Nabi Yusha' tu mari masuk Nabi Daud. Nabi Daud. Sebenarnya Daud tu jaluk, toluk apa semua tu dah cerita. Mari Nabi Daud. Nabi Daud dah ber. Kerana Nabi Daud ni tuhewi raja dan tuhewi nubuah dia. Nabi dan raja sekali. Nabi Daud. Bawa lepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kau besar pula. Wi raja, wi jadi Nabi sekali. Allah. Itu Nabi Sulaiman. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu tak ada. Bawa tak ada. Nabi ada. Tapi tak ada jadi raja dah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi-Nabi lain apa semua tu. Banyak lah. Jadi siapa kau puak-puak Bani Israel ni, Tuhai melia kriya ni. Dalam satu waktu, Tuhai lantik Nabi ni 30 orang. Satu masa. Kata setengah 70 orang. Sebab tu dalam Ibn Kasir, ayat kata, ada satu masa tu, puak-puak Bani Israel ni nyokupo habis Nabi 30 orang. Duk dalam kemuh, lepas tu dia bunuh habis. Sari, 30 orang. Tengok. Nah, ada sejarah dia tu. Ada setengah 70 orang. Sari. Bunuh Nabi. Dalam kemuh dia boleh buat. Nabi Zakaria dia bunuh mana? Eh? Gaji hamak. Kawet tu pun Yahya apa dia Zakaria pun hundo lari. Lari tak tahu nak cuba kita bayar ni. Seorang Nabi ada mukjizat tapi kena hamak lari nusuk dalam pohon kayu. Eh, semano begitu lalu. Pak dia pun tak tahu nak cari lagu mana dah. Panggil tak sih gaji dalam gaji apa dia pohon kayu tadi kerak dua. Satu sobat apa dia Nabi Zakaria. Nabi Yahya tengah-tengah duduk sujud je kak tekak. Lagi boh dalam hidayah Nabi Yahya. Anak pada Nabi Zakaria. Jadi dia morning ni, tak heran lah. Kalau kita tengok dia duduk semelih budak-budak. Duduk bedih orang-orang tino, orang tua ni. Ni orang tua lah ni. Duduk kena bedih umur 80-90 dia lepuk. Hari ni pemberita ni beratus orang dah mati. Jadi tak pelak sekiranya dia berlaku kejam lagu tu. Kerana dia pernah berlaku benda yang lebih kejel, lebih pada hak-hak lain lagi, iaitu bunuh para anbiya, puak-puak Nabi. Jadi wasalal ifsadu ila qimmah. Jadi apabila siapa kerosokkan dia ni, pergi duduk buat kerosokkan di bumi barakah ni, di bumi Palestin pada masa tu, maka Allah Subhanahu wa taala hatta seorang hamba ibadan lana. Itu dia. Hamba. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Apabila siapa masa janji. Kali yang pertama hok munduk buat kerosokkan tu. Buat kerosokkan. Maka kami pun hatta alaikum ibadan lana. Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganah serengi. Tu. Jadi bermasuk hari pertama. Jadi siapa hok ni kebanyak ke tafsirnya gitu ayat kepada hok ni hok berlaku yang pertama. Bila pada masa pemerintahan raja nama dia Raja Bukhtanasar. Raja daripada daripada Iraq tu, Babylon. Pada masa dulu mari serang masuk di bumi Baitul Maqdis. Siapa kau dia bunuh orang-orang Israel, puak Bani Israel pada masa tu dekat-dekat dengan beratus ribu. Nah, dalam kitab ada sebut 90 ribu. Mati. Bunuh 90 ribu. Lepas tu ambil takat pula dah 90 ribu buat jadi hamba lagi, buat kelik di
di erok dia tu. Ha tu raja hok mula-mula. Ibadan lana. Ha tu si fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana. Ibadan lana ni bukan ibadana. Ibadan lana. Mudhaf apa dia bukan mudhaf tu. Kalau ibadana mudhaf mudhafun ilaih. Ha ni ibadan lana. Maf'ulun bih patu jaa majrur lana. Ibadan maknanya hamba-hamba bagi kami. Bukan hamba kami. Nak ayat kata situ ada gak kita tafsir. Biasanya kalau Tuhan nak puji hamba dia ni, dia idhafat pada dia selalu dah. Subhanallazi asra bi abdihi. Gapo bo tu kalau kalau main nahwu sikit bi abdihi bo majrur abdi bo harahja abdi majrur abdi mudhaf wal ha dhamir mudhafun ilaih dah itu kan bi abdihi bukan bi abdin lahu dah bi abdihi. Ah kalau pasal jenis idhafa tu hak tu pasal puji tu yang nak puji hak wa ibadur rahmanul wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa ibadur rahman bukan ibadun lir rahman dah. Ah hak tu pasal apa? Hak tu pasal nak puji. Kalau mudhaf mudhafun ilah tu puji. Tapi kalau wa ja majrur semula ibadah lana hak ni hamba-hamba mana apa tak apa. Tapi hamba yang ada sifat dia apa? Uli ba'sin syadid. Yang ada gapo dia panggil serenge, ada gagah, ada alat senjata gagah perkasa. Uli ba'sin syadid. Jadi nak main ada morning ni kena ada uli ba'sin syadid, kena ada kapok. Kena ada parah, kena ada pedai kalau pada masa tu. Pahlawan ni kena ada apa? Bukan kapok dah lah. Oh. Ni, ada Neng Sunha ni, 105. Haa, Neng Sunha, ada RPG, ada apa semua ni. Han ni baru gerti. Baru pada. Kalau kecek, tak leh. Kalau damai, tak leh. Kalau bermeja pula, tak leh. Ngada mana ni? Sejarah dia dah, 75 tahun maridah ni. Dia buat janji hak dulu ustaz ayat kata 500 hukai bukan 500 dah bukan 500 syabab 900 syabab tak sungguh dalam masa 75 tahun daripada 1948 sampai 2024 ni bangsa-bangsa bersatu pakat dengan Yahudi dengan Israel untuk nak buat gapo perdamaian janji ko toklong sanya ni sebanyak 900 ko karoi ko pak gapo boleh. Tak ada apa saja. Bahum belawak, bin belawak, bin menipu, bin apa semua. Tak boleh. Jadi, Pak Demo pun tahu. Sebab tu Hamas ayat kata, kami nak buat lagu mana? Rumah kami, tanah kami, hacur lebur, janji tak, janji dah. Nah, we kemerdekaan dah. 1993 tu, we berdekat dah. Oslo tu, we berdekat dah. Pada Yasir Arafat. Pada tahun 1993. We berdekat dah. Tapi kenyataannya, bukan dia. Duk kena serai sepakah ini. Pak kami nak buat lagu mana? 900 cabab, 900 ko dalam painai 75 pi. Semua ko tu kok molek belaka suruh lagu tu, suruh buat lagu ni, suruh apa semua. Ini termasuk mahkamah baru ni. Mahkamah hak Afrika Selatan mari duduk adu pada di gapo? Di San Lok baru ni dah. Gapo tu tubik ayat kata kena peranam Israel. Israel adalah apa dia pembunuh Aciakon. Israel adalah orang panggil genocide, songkram lang paupan ada dalil-dalil lagu tu. Tapi nak minta Israel ni berhenti lepas tu we masa semula untuk Israel nak we laporan semula. Oh, mujur lah kita nampak begitu dah. Lepas pada janji hak tu, lepas pada dia kena mahkamah tu, gapo boleh? Dia buat gapo? Sehari sejak seminit pun dia tak buat. Dia tak ada henoh dia panggil. Dia tak ada padu langsung. Bahkan dia tambahkan lagi kezalimi. Keganasan dia terhadap orang-orang Gaza. Dan ni duduk dia lagi ni. Duduk dia ni lah ni. Di mana di Rafah? Di Rafah dia orang 1 juta lebih. Dekat 2 juta duduk di Rafah. Di sepadam si. Kerana orang yang banyak kenya. Duduk hundur lagi. Duduk hundur situ. Duduk hundur lagi duduk situ. Tapi dia pergi berdiri situ. Dan ni orang-orang tak tidur dah malam. Orang juta-juta tak boleh tidur dah. Kena duk beripung aman-aman. Jadi maknanya kalau jatuh bangunlah qadar Allah, jadi itu berlakunya satu pembantaian yang panggil pembunuhan beramai-ramai yang paling dahsyat sekali di atas dunia. Jadi kita kena
Nak berdoa lagi. Nah, jangan duk betilan ni tu bahaya benar. Nah, orang Islam puak-puak plastik di Gaza. Karena dia panggil suk dah. Tak boleh nak pergi dah lah. Dek sana mesti dah. Hundo mari hak hundo tu. Ah, pas dia pun serai tu ada tentera, ada apa semua, adanya drone, adanya kerang bin rifle lengkap apa semua untuk nak bedil tu. Cuma dia nak bedil lagu mana we dunia tak tahu. Tu ya. Dia malu situ saja. Malu dunia tak nak katuk mulut dunia lagu mana. Nah, nak we dunia pakat senyap belaka lagu mana tu ya. Jadi kalau dia boleh prak, dia boleh cash situ kat dia buat pula. Dia buat pula. Ha, tu dia panggil latub sidunna fil ardi. Jadi latub sidunna fil ardi marrataini, kali pertamanya hanu pada masa sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa pemerintahan raja Babylon ataupun raja Erop pada masa dulu. Habis kisah situ. Fa idza jaa wa'du ulahuma alaikum ba'athna alaikum ibadan lana. Ini dah. Ibadan lana ni maknanya hamba bagi kami yang mempunyai sifatnya ialah orang yang gagah, amat ganah serangai. Nah, hatu ibadan uli ba'sin syadid. Nak jadi orang mukmin pun tak apa, tak jadi orang mukmin pun tak apa. Sebab bukhtanasat ni orang semua berhala, orang musyrikin. Tapi dia ba'sin syadid. Dia ada sifat tu, maka dia boleh mari prak apa dia pokok Yahudi. Jadi kalau dia mau apa, dia ada juga dok tafsir kata Sayyidina Umar. Ah, bukan dia. Sayyidina Umar, masa tentera Sayyidina Umar pergi masuk di Baitul Maqdis tu, dia bukan pergi duduk peracur Yahudi. Dia pergi benar tentera dia tu, Amr bin As, Khalid bin Walid tu, ataupun apa sekali lagi, Abu Ubaidah Al-Jarrah tu, dia pergi benar di atas tentera Salib, puak Kristian, bukan puak Yahudi. Yahudi tu tak ada dah. Ada tu kata acul bos kata tu. Duduk selerok tabuk dia panggil, selerok tabuk. Tak ada menjadi satu daulah yang gagah. Ha, jadi demo ni boleh jadi gagah ni demo mengenak dah. Kejar demo. La tufsiduna fil ardi marratain. Patu sebelum pada tu Nabi, masa Nabi pun Nabi hak halau di Madinah kan, Yahudi tiga bani tu. Nah, Bani Quraizah, Bani Ghafar an-Nadir, Bani Qainuqa, tiga tu. Jadi bukan kata dia tu merosak dah lagi. Cuma jadi mengenak gitulah, mengenak di Madinah tu. Nah, duduk ngenak Nabi, duduk nak bunuh Nabi, duduk buat rancangan jahat untuk nak beracun Nabi. Tapi dia panggil keburukan dia ni tak ada lagi zahir sangat. Tak boleh nak bunuh orang secara besar-besaran supaya masa dulu tu tak lagi. Kerana apa? Kerana dia tak ada lagi KJL lagi tu, di Madinah. Baru-baru nak lantik, nak jadi pemimpin, nak jadi ketua puak-puak Yahudi ni. Nabi mari. Jadi Nabi dia panggil padam. Dia hidup muh api-api hak dia nak menyala luah lagi tu. Ha, di Madinah. Tapi hak bila hak dia kali yang keluar ni? Hani. Lah ni dah ni. Nah, tu dia. Sebab tu uli ba'sin syadid sani ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Lagu mana dia menjelajah, mereka menjelajah di segala curug rantau. Nah, jasuni kelimah jasuni pada waktu malam. Puak-puak tentera hak ada kuasa ni, ada alat senjata ni, dia mau ni gi jalan waktu malam, gi duk putus rumah dia, nah gi duk bunuh dia. Wa kana wa'dan maf'ula, dan apa dia sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Atau ingat malam yang kedua. Nah, lepas pada tu Allah panjang pula lah. Thumma radadna lakumul karata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira. Nak berhenti sini dulu. Sama minggu depan pula. Nah, kita dah ni berhenti sekat mengenak yang pertama. Nah, tu kita boleh tahu dah. La tubsidunna fil ardi marratain. Hak yang pertamanya Nuh, pada masa sebelum kebangkitan Nabi Isa lagi. Tu kali yang kedua kita tengok sambung apa dia mengurut payah, insyaallah. Tapi nak ayat kata lah ni, dia duduk buat dah tu. Dia duduk buat dah tu kerana Tuhan tulis dah, kata dia nak main yang kedua. Pah, tak ada dah dalam dunia learning. Hak orang bengih. Dia berlaku kepasidan atas muka bumi bersama dengan dia megah doa ni.
tak padu kau orang langsung ni. Ha ni ni, ni dia, dia dua ke. Ada orang mengenak tapi jadi tak ada berdoa mengenak gitu ya. Hak ni mengenak patu jalan tak 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 patah. Nah, dia mengenak dia curi juga apa semua jalan tak kau sungai-sungai. Bengih dia. Ha ni lagu ni ni ni, ni orang panggil Yahudi lah ni. Dia bunuh. Nah, dia kata ugup, dia dia ugup habis. Dia nak bunuh, dia nak gapo semua kami hak baru ni hamah. Orang panggil gapo nak nak damai baru ni ne tujuh kara hak amah senda mari. Dia kata dia tak say, dia tak say dengar. Dia tolak. Nah, aku nak benar dah, kita nak benar dah. Ni tak berapa lama dah. Berapa minit saja kami akan menang, dia kata. Ha, nanti tengok ni dia nak buat lagu mana. Nah, dan kita boleh tengok lagi insya-Allah Allah SWT nak atur lagu mana. Tapi balik nun pun tak apa, barakah ni. Barakah ni gapo? Balik Ahmad dia royak. Pak kita kena percaya Ahmad. Dia kata kami ada kelengkapan dan peruntukkan alat-alat senjata yang boleh perang dengan Yahudi bertahun-tahun lagi. Dia royak lagu tu. Tak, tak ada siapa pun tengok. Kalau kita nak percaya, kita kena percaya. Sebab hak berlaku 47 bang ni pun dia biasa royak dah. Cuma orang tak percaya. Eh, lagu mana ni duk main orang sute-sute tak ada gapo Allah nampak lemah. Tapi dia royak kata ingat molek. Nah, aku akan buat satu kejutan. Jadi barakah tu. Puak-puak dia lah ni hadok di Rafah ni, hadok-dok belarak. Puak dia duduk malam-malam ni. Kita kita tengok etik dalam klik. Gapo dia kata? Nas'alullah, apa dia uqsimu billah ataupun nuqsimu billahil azim, dia kata lagu tu. Nuqsimu billahil azim, aku bersumpah dengan Allah yang amat besar, alla nakhruja min Gaza, bahwasanya kami tidak akan keluar daripada Gaza illa jusasa, kecuali mayat. Pak dia beratus-ratus ribu kecek lagu tu belaka. Ada orang bawa sore, nuqsim billah ataupun uqsim billah alla nakhruja min Gaza illa jusasa, kecuali mayat. Hak nak tubik, tubik mayat. Tubik saja kami tak wek tak sedah. Kami perik dah. 1948 dulu kena dah, demo kena, demo tipu dah dulu. Kami tidak akan ulangi apa dia sejarah dulu. Nah, pisau tidak akan berbuah dua kali. Tak leh. Mati-mati. Ha, tu dia panggil barakah dia tu dah. Insya-Allah dah kita sambung semula minggu depan kali apa dia kepasidan yang kedua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi.